There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're saving, that I will see you soon. If I could lay down beside you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi teman-teman kegiatan aku. Seperti biasa ya, kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini tuh banyak banget sayur kangkung aku sama sayur bayam ya. Jadi adik aku tuh kan kerja di sayuran gitu ya teman-teman. Jadi kadang sering bawa sayuran pulang. Nah, ini tadi dibawain kangkung itu 5 ikat gitu loh. Jadi di sini aku bersihin kangkungnya, terus langsung aja aku masukin ke dalam kulkas. Jadi nanti kalau mau masak tinggal masak aja. Kenapa gak dibagiin bun kangkungnya sama tetangga? Aku kan di rumah rame ya teman-teman. Jadi dalam satu hari tuh banyak banget perlu sayuran gitu. Itu 5 ikat itu aja mungkin untuk 2 kali makan doang gitu ya. Jadi untuk sekarang itu karena di rumah masih rame, aku mau selamatin di rumah dulu. Nanti kalau berlebih-berlebih baru aku bagi sama tetangga gitu. Kalau memang udah di luar dari kebanyakan gitu, mungkin aku bagi-bagi sama tetangga. Nah, di sini aku tadi ada beli minyak makan ya. Aku masih pakai minyak curah ya, teman-teman. Jangan dibully karena memang aku belanja sesuai dengan budget yang dikasih suami. Aku tuh belum belanja bulanan gitu ya, ataupun belanja mingguan untuk keperluan bahan pokok gitu ya. Untuk belanja mingguan itu aku cuman perbumbuan dan protein hewani aja. Kalau untuk keperluan pokok seperti sabun, beras, minyak, gula, itu biasanya aku belanjakan yang habis aja. Aku gak stok ya teman-teman, karena untuk saat sekarang ini aku belum bisa nyetok. Soalnya gaji suami aku kan harian gitu ya, aku agak susah gitu loh untuk ngaturnya. Ya mudah-mudahan nanti aku bisa gajian sendiri pakai uang aku. Jadi aku bisa pakai uang aku dulu untuk belanja bulanan. Soalnya kalau belanja bulanan ini kita awalnya tuh harus punya budget di awal gitu ya. Nah sementara kan gaji suami aku tuh mingguan, aku gak bisa ngumpulin satu bulan untuk belanja bulan depan gitu, gak bisa. Jadi aku harus punya budget di awal dulu. Semoga aja ya teman-teman, rezeki kita semua diberi kelancaran sama Allah, biar kita tuh bisa dipermudah untuk urusan dunia dan urusan akhirat kita. Oke deh teman-teman, ini aku tadi habis rebus rempelo karena suami aku juga bawa hati ampela. Jadi tadi aku sisain gitu ya untuk kucing aku. Bagian hati-hatinya itu aku kasih untuk kucing, karena kucing aku tuh suka banget gitu sama hati. Jadi aku tinggalin beberapa gitu. Ya intinya tuh berbagi rezeki aja gitu ya teman-teman sama kucing. Ya kita makan hati ampela, kucingnya juga makan hati ampela gitu ya. That's all I wanna do. Oke, di sini kita lanjut masak aja. Di sini hati ampela yang sudah aku rebus itu aku potong-potong ya teman-teman, karena ini mau aku sambel. Soalnya anak aku tuh request katanya kepengen hati ampela di sambel campur sama kentang. Ya udah, di sini kita masak aja hati ampela sambel ya teman-teman. Nanti aku campur sama kentang. Nah, untuk hati ampela yang sudah direbus itu aku potong kecil-kecil biar nanti sama gitu ya sama kentangnya. Kalau di rumah tuh lebih suka dipotongin kecil-kecil gini sebelum digoreng ya teman-teman. Kalau digoreng dulu baru dipotong-potong kayaknya kurang meresap gitu loh sampai ke dalam. Jadi aku lebih suka dipotong-potong dulu baru digoreng. Ada beberapa orang yang aku lihat itu kayak digoreng dulu baru dipotong-potong ya. Kalau aku direbus dulu habis itu dipotong-potong baru digoreng lagi. Ya intinya mana baiknya mana sukanya ya teman-teman, itu sih terserahnya kita aja. Nah, di sini hati ampelanya itu lumayan banyak ya. Ada berapa butir, biji apa butir ya, teman-teman. Tapi aku sisain kayak 3 hati gitu untuk kucing-kucing aku.
Nah, ini mereka lagi nungguin masak gitu ya. Nanti maksudnya tuh kalau kami udah makan baru nanti aku kasih juga gitu. Soalnya tadi udah aku kasih pagi-paginya. Memang dasar kucing makannya lumayan banyak ya. Nah, ini Abang Rais mau bantuin aku katanya biar cepet siap. Soalnya dia tahu aku mau nge-streaming lagi. Jadi dia mau bantuin aku. Nah, di sini aku bilang aja sama Abang kalau mau bantuin buatin sambel aja gitu. Kupasin bawang gitu, aku suruh kayak gitu. Alhamdulillah sih teman-teman, Abang walaupun laki-laki mau gitu ya bantuin aku di dapur gitu, kayak masak nasi, masak sayur, itu Abang suka banget teman-teman. Yang dia enggak tahu itu kayak cuci piring. Nah, itu tuh memang dia enggak bisa. Sebenarnya dia bisa sih kalau dipelajarin, cuman akunya tuh enggak ngasih gitu ya. Jadi ya udah, maksud aku tuh dia memang laki-laki gitu. Jadi kalau mau bantuin di rumah tuh ya sekedar aja gitu, kayak sapu-sapu, angkat jemuran, bantuin masak gitu, biar dia nanti tuh kayak terlatih gitu ya. Kalau udah berumah tangga itu dia ringan-ringan gitu untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Aku gak pernah pandang-pandang anak laki-laki atau perempuan ya teman-teman. Bagi aku pendidikan itu gak harus dapatnya di sekolahan. Di rumah juga kita harus bantu didik anak kita. Ya contohnya kayak bagaimana cara bersikap sama temennya, bagaimana cara bersikap sama ayahnya. Nah, itu semua itu kita yang ini ya, itu semua kita yang atur gitu ya teman-teman. Kita yang contohin gitu. Jadi kalau kita bisa kasih contoh yang bagus sama anak gitu, sama adik-adiknya, sama abangnya gitu, bagaimana cara kita memperlakukan abangnya biar adiknya juga tiru. Ya walaupun sebenarnya aku tuh masih gak konsisten ya teman-teman. Aku tuh kadang kepengen banget gitu tuh memperlakukan anak aku tuh sebaik mungkin gitu. Jadi kalau seandainya aku melakukan yang baik, pasti adik-adiknya tuh bakalan nurut gitu, bakalan ngikut gitu. Kadang aku juga sama si ayah juga aku layanin yang bagus, aku ambil minumnya. Jadi itu udah banyak ditiru gitu sama anak aku. Contohnya nih waktu ayahnya pulang kerja. Nah, biasanya tuh kan aku tuh yang ngambilin air putih gitu ya untuk si ayah. Tapi belakangan ini tuh sering rebutan gitu loh teman-teman. Jadi kalau udah dengar suara sepeda motor ayahnya pulang, tuh pada lari semua ke kulkas ngambilin air putih untuk ayahnya. Pokoknya kayak rebutan gitu. Kayak curi-curi waktu, kayak curi-curi perhatian gitulah pokoknya pada semuanya ya. Jadi itu kayak contoh yang baik sih menurut aku. Makanya aku tuh pengen banget sih ngerubah sikap aku, karena bukan berarti bukan hanya aku mau merubah sifat anak aku, tapi aku juga harus sambil belajar pelan-pelan ngatur sifat aku gitu. Kadang aku juga kadang kayak anak-anak loh teman-teman, sama anak aku gak mau ngalah. Kadang-kadang aku tuh suka emosian, kadang aku gak bisa kontrol emosi aku, egois gitu ya. Kadang-kadang aku tuh kayak malu sendiri gitu loh kalau seandainya aku tuh lagi merenung gitu kan. Misalnya aku lagi marahin anak aku, terus aku ngeluarin kata-kata tuh kayak yang sedikit sensitif lah gitu ya. Terus aku mikirnya gini, kenapa aku ngomong kayak gitu gitu. Itu kan anak-anak ya, dia mereka tuh aja belum dinifas loh, belum dihisap loh, dinifas, belum dihisap sama Allah. Terus kenapa aku menghisap anak-anak yang dosanya aja tuh gak ada gitu loh. Jadi aku tuh kayak merenung, ya Allah aku tuh kurang sabar gitu. Memang aku tuh satu ya teman-teman, aku tuh orangnya kurang sabar, kurang telaten gitu ya. Kadang-kadang tuh suka mikir gitu, gimana sih caranya jadi ibu rumah tangga yang sabar gitu. Tapi kayaknya itu susah banget gitu. Cara ngomongnya mudah teman-teman, aku harus bisa jadi orang tua yang sabar, ibu yang sabar gitu. Tapi setelah aku praktekin itu memang sulit teman-teman, sulit. Apalagi di zaman sekarang yang ekonomi juga sulit ya. Kayak masalah itu banyak gitu, dari masalah anak, masalah keluarga, masalah kita sama tetangga, sama orang lain, mungkin masalah kita di pekerjaan. Itu tuh yang buat kita tuh jadi stres, yang buat kita tuh jadi ngedrop, sampai akhirnya yang menjadi korban itu anak-anak kita sendiri gitu, pasangan kita sendiri. Aku sering banget kayak gitu, aku gak pernah pengen malu gitu ya untuk bilang, aku tuh sering banget kayak gitu teman-teman. Jadi saat aku stres banget mikirin dunia, ini dunia ya yang dipikirin, bukan akhirat, dunia.
itu aku kayak emosi, egois. Aku otak itu mikir kayak, ya ampun, aku tuh dosa apa gitu, aku tuh pernah buat salah apa gitu. Padahal gak aku sadarin, aku tuh banyak banget salahnya. Bahkan napas aku aja nih salah gitu ya. Tapi aku tuh gak sadar diri gitu teman-teman. Makanya aku sekarang banyak-banyak kayak merenung gitu, kayak cari tafsiran ilmu-ilmu agama gitu yang harus aku pelajari gitu. Karena semakin tua, galau aku tuh sekarang bukan karena cemburu sama pasangan, bukan karena iri sama orang lain, sama tetangga, sama saudara, bukan karena kepengen menjadi seperti mereka, bukan. Galau aku tuh sekarang gimana caranya aku bisa lepas dari siksa kubur, gimana caranya aku bisa lepas dari siksa api neraka. Itu aja sih yang aku pikirkan sekarang dalam otak aku. Karena menurut aku dunia aku kejar-kejar gak habis-habisnya gitu ya. Ada yang bilang sih, sebenarnya kamu tuh ngejar dunia. Ya betul, aku ngejar dunia. Tapi aku ngejar dunia itu kan memang semampunya aku gitu. Memang aku mencari kegiatan aku yang positif. Banyak yang ngira aku upload konten setiap hari, live streaming setiap hari. Itu tuh kayak aku tuh ngejar dunia banget gitu loh. Padahal ya ampun, mungkin kalau kalian konten kreator tahu banget kalau di sini tuh enggak ibarat gimana ya? Enggak seperti yang kalian bayangin gitu, enggak seperti yang kalian pikirkan gitu. Oh, dia YouTuber, gajinya besar, endorse-nya besar gitu, Masya Allah. Aku banyak banget dikomentarin seperti itu ya, mulai dari DM-an atau mungkin dari chat WA, dari orang-orang terdekat gitu, dari keluarga ataupun dari orang teman-teman terdekat tuh menilai itu, iya dia konten kreator banyak uangnya gitu, pasti dong gencar banget cari uang gitu. Tapi nyatanya enggak teman-teman, aku tuh bukan gencar cari uang ya, tapi aku di sini cuman mau mengisi waktu aku dengan kegiatan yang positif gitu. Kalau seandainya aku gak isi waktu aku dengan kegiatan yang positif, aku bakalan isi kegiatan aku dengan kegiatan yang negatif, teman-teman. Contohnya seperti apa? Kita bisa perhatiin ibu-ibu yang kayak kegiatannya itu gak terlalu banyak gitu loh, hanya menjadi seorang ibu rumah tangga di rumah. Nah, biasanya tuh kan ngerjain rumah tangga itu, ngerjain rumah, masak atau bersihin rumah itu menurut aku gak yang 24 jam banget gitu loh. Aku tuh kalau lagi rajin ya, kalau gak ngonten ya teman-teman, itu jam 7 pagi atau jam 6 pagi aku bangun, jam 8 pagi tuh udah kelar semua loh kegiatan aku. Terus nanti dari jam 8 itu aku ngelendur gitu, nganggur gitu, gak ngapa-ngapain gitu ya. Kayak main HP, scrollin TikTok orang lah, lihatin VT-VT orang. Terus kayak ngomentarin hidup orang, terus kayak gak bersyukur gitu sama hidup aku. Karena apa? Nanti yang aku lihat itu semua tentang orang yang pamer ini. Jadi sedikit banyaknya sebagai wanita tuh kita pasti berpikir, aduh aku pengen gini gitu, aduh enak ya dia kayak gini gitu. Menurut aku sih, aku begitu gitu. Kalau kalian gimana teman-teman? Mungkin kalian gak sama kayak aku, tapi aku begitu. Nah jadi kayak aku tuh jadi terobsesi ingin menjadi seperti mereka. Makanya aku tuh jarang banget sekarang scroll VT-VT yang menurut aku gak bermanfaat gitu ya. Paling ya aku hanya kayak ngehibur diri seperti nonton drama Korea atau nonton drama-drama India, film-film yang menurut aku bisa menghibur aku gitu. Terlalu sibuk dengan kehidupan atau mencari dunia itu gak bagus juga teman-teman. Kita harus juga peduli dengan diri kita sendiri. Contohnya dengan memanjakan diri kita, makan apa yang kita mau, beli apa yang kita mau, terus kayak lakukan apa yang kita mau gitu ya. Pokoknya kalian jangan terlalu terobsesi untuk menjadi serba bisa. Karena aku udah pernah ngalamin itu semua teman-teman. Aku ngalamin itu kayak aku tuh pengen menjadi yang terbaik untuk orang lain, sampai aku lupa menjadi terbaik untuk diri aku sendiri gitu. Aku terlalu ingin memikirkan perasaan orang lain, mempertimbangkan perasaan orang lain, sampai aku lupa sama perasaan aku sendiri. Makanya sekarang aku tuh kayak aku dulu gitu. Investasi terbesar aku tuh badan aku, otak aku. Kalau seandainya badan aku sama otak aku tuh sehat, otomatis semua apa yang aku impikan itu bakalan tercapai gitu. Makanya aku selalu jaga mood aku sekarang ya teman-teman. Kenapa aku suka dengan streaming? Menurut aku dengan streaming itu aku kayak bisa
bercerita gitu dengan orang bertanya. Pokoknya yang di pikiran aku tuh kayak gimana nih laku nih jualan aku, gimana caranya produk aku tuh bisa terjual banyak gitu, gimana caranya orang tertarik dengan jualan aku. Jadi yang ada di pikiran aku tuh itu semua. Jadi aku tuh gak pernah mikirin masalah hidup aku. Semua orang punya masalah ya, aku gak pernah mikirin masalahku atau masalah orang lain gitu. Kadang-kadang teman-teman, demi menghilangkan masalah kita, demi menghilangkan pikiran tentang masalah kita, kita memikirkan masalah orang lain. Jangan pernah menganggap orang yang ngurusin hidup orang itu karena mereka tuh usil. Enggak sebenarnya, mereka tuh hanya ingin melupakan masalah mereka, teman-teman. Cuman kadang versi mereka tuh berlebihan. Ada yang berlebihan gitu, sampai ikut campur gitu ya, sampai merusak suatu hubungan. Itu menurut aku udah kelewatan batas gitu ya. Tapi kalau yang kayak masih bantuin orang gitu, masih sifatnya membantu, menurut aku sih no problem itu ya. Contohnya kayak aku meringankan orang lain gitu, padahal sebenarnya aku sendiri juga beban aku tuh berat gitu. Tapi aku berusaha, kalau aku bisa meringankan orang lain, kenapa enggak gitu ya. Pokoknya kita harus ini dulu, harus diri kita dulu ya teman-teman. Utamain dulu diri kita, ikuti kata hati. Oh ya, BTW, kenapa Bang Rais ada di sini? Karena kemarin itu ada yang komen katanya, "Bun, aktivitas lagi dong bareng anak-anak," gitu ya. Jadi di sini karena yang mau syuting itu Abang Rais, ya udah aku bikin videonya sama Bang Rais gitu ya. Karena Kakak Riri tuh lagi aktivitas sekolah gitu, lagi sekolah. Karena beda gitu ya jam sekolahnya. Kalau Abang Rais tuh kan pagi, kalau Kakak Riri itu masuknya siang gitu. Jadi jarang banget ketemu gitu. Paling sore lah nanti baru kepada ketemu. Oh ya, jangan salpok sama pipa yang ada di belakang aku ya. Itu adik aku lagi cuci sepeda motor. Jadi pipanya tuh dari kamar mandi gitu ya teman-teman, ngambil air. Oke deh teman-teman, ini masakan aku sama Abang Rais sudah jadi. Alhamdulillah, walaupun anak cowok tapi bisa bantu aku, seneng banget ya teman-teman. Ini aku cuman masak dua menu aja. Satu sambal hati ampela campur kentang. Yang satunya lagi aku masak daun bayam ya, sayur bayam, di sayur bening aja. Karena sayur bayam itu paling enaknya di sayur bening. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan aku sudah selesai. Kini waktunya makan siang. Karena ini masaknya untuk makan siang. Suami aku juga sudah pulang, adik aku juga sudah pulang gitu. Jadi ini lanjut aja kami makan siang bersama. Nah ini tuh Abang Rais lagi ambil nasi. Tadi ayah udah duluan ambil nasi. Ini Abang Rais yang aku videoin ya. Ini dia waktunya kita makan. Kalian terima kasih banyak ya sudah menonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kalian bisa mengambil motivasi dari setiap video yang aku share. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang selalu support aku, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian kebaikannya dibalas dengan kebaikan pula ya teman-teman. Di sini video aku akhirin ya. Semoga kita bertemu lagi di besok di video aku berikutnya. Doain aku sehat-sehat dan bisa terus konsisten agar bisa selalu menyapa teman-teman di rumah ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.